Hello. Welcome home. Senbong tentunya udah lag dong, mantap. Ntar aku pindahin dulu. Ntar guys, liatin dulu. Nah, langsung ke tapi sih kayaknya udah jamnya mepet nih. Belum nyala. Ada bos, belum nggak cukup guys baterainya. Kok habis dari keluar. Lu ngambil es batu nggak ya? Kayaknya panas ini HP ini. Absen bang, tentunya udah lag dong. Oke, mantap. Setting dulu guys. Wah hari ini sih seru guys. Nah, lebih seru, bakalan seru minggu depan. Karena dalam minggu ini itu udah pada ngejar nih, udah belanja-belanja akun. Tapi akun-akun baru itu banyak yang belum bisa GVG karena baru masuk ke ini kan, baru masuk ke guild gitu. Baik dari pihak Genesis, terus dari Monster kayaknya juga ya, sama BDG juga ada belanja akun-akun guys. Gila, belanjanya itu udah belanja akun guys, bukan belanja yang lain-lain lagi. Yang dibelanjain itu akun coba. Saling ngepush satu sama lain, gila luar biasa. Ini tapi yang dicari ya dari server merch itu kayak gini guys. Mulai pada jualan diamond semua. Yang sebelumnya kalau apa namanya, sebenarnya kayak lempeng-lempeng kan. Sekarang tiba-tiba char, dual char itu tiba-tiba udah cepet banget tuh. Char-char Gatot dulu itu sebelum merger itu dijual gitu udah murah sebenarnya, char-nya bagus dan tapi masih agak lama. Apa masuk ke game-nya? Ntar guys, aku sambil ambil ini es batu jaga-jaga. Buat dinginin HP aja. Takutnya panas. Malus ngeliat kalau nggak pakai kutang bejo lah, ini kan official, nanti siapa tahu dilihat ini yang lain-lain petingginya. So pakai kutang sekalian sih habis dari luar bener. Bentar. Aduh, anehnya jual beli akun terang-terangan aman. Kalau gitu banned, wajar lah. Kalau jual beli akun di ban, sepi nanti gamenya. Ya kayak pasti ya anu lah, maksudnya kayak ya tahu, cuman kan apa namanya, tutup sebelah mata lah. Nggak bisa kalau
jual beli akun nggak boleh, itu nggak ada yang nerusin kalau gitu. Sultan pensi ya udah selesai, nggak ada yang top up lagi, mati gamenya. Orang kalau mau main Sultan itu harus bikin char dari awal, nggak bisa. Masih lebih masuk akal ya kan, sebagai company sih poin utamanya kan supaya orang top up sih. Dia mau orangnya ganti, sultannya ganti, nggak masalah, yang penting top upnya jalan terus. Malam abangnya Bejo, halo. Ratakanku menyala abangku, siap BGK. Kalau jual beli di Binance Munas nggak main tuh. Gitu juga, repot ya. Pusing juga, bentar ambil pan aja ya, kayaknya kurang. 200. Mau coba makan monster cell tapi kok kayaknya ntar malah mengecil statnya kalau gagal. Terus jadi target kalau gede gitu. Iya, stat nambah, tapi orang jadi ngelihat semua. Kalau makan monster cell kan kita jadi gede. Ntar lepas casing. Malam bang, gimana prediksinya malam ini? Wah, nggak tahu guys. Kalau dari aku sih prediksi kerasnya ya, mungkin kalau BDG mungkin ya bisa dapat 4 castle gitu. 5 agak terlalu optimis, tapi 4 reachable mungkin ya, nggak tahu lagi ya, ini omongan dari orang yang top upnya dikit-dikit guys. Apa nggak top up ya, hampir FTP sih, nyerang banget tuh. GG, hello Kenzo. Wow, you are here too. Enjoy the stream, bro. Nanti kayaknya nggak bakal ngomong banyak sih, guys. Kalau lagi GVG. That's kristalnya, jangan lupa. 30.000, mantap juga. Es batu udah siap, guys. Alcekrit masih enak takoh buat di server baru. Alcekrit salah satu yang paling enak karena Alcekrit itu dari kreator job satunya itu udah GG, udah ada impulsive slash, yang penting INT 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 ASPD. Empat keren lah, jaga devnya GG. Nah itu makanya semoga ya, semoga itu prediksi ini. Ini kok kemana ya, aku tim apa ini ya, bener. Makan dulu guys hype hype hype, pam 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 dulu gitu. Pam dulu ya, enggak sih. Tapi nyoba auto counter ini digedein sih, guys. Ya dia kan kayak digedein ya, walaupun cooldownnya enggak pas. Saya enggak bakal sering-sering dipakai sih auto counter ini. Kalau lagi spam OB itu kayak mending spam bowling. Auto counter harus nunggu pecah. Apa dimaksin aja, kurang dikit. Kandex. Duren enggak sih? Nanti aja lah ya, durennya kita, duren kan ada 2. Kita tunggu 21.15 tuh biar pas sampai akhir. Di awal-awal kan enggak terlalu perlu. Nah, kalau ini pakainya lama. Durennya jaga-jaga buat minggu depan. Siapa tahu. Habis soalnya panas hari ini nanti. Ini juga kebabnya jaga-jaga nanti aja. Biasanya kalau bilang nanti-nanti itu lupa pakainya. Tapi enggak apa-apa. Empat keren aja. Nyari SPD dari mana? Alce crit. Weaponnya kan dapat crit. Kalau mace. Alce crit itu mace ya maksudnya. Weaponnya ini kan dapat crit. Dapat SPD. Mau biru. Biru aja sih boleh kalau butuh SPD. Mana nih? Nih. Attack speed dari refine-nya, dari upgrade-nya. Talismannya attack speed juga boleh di awal. Yang penting trigger impulsive slash-nya dulu.
Ada Gen X sama Monster ya pesaing. Bener, seperti yang ada di thumbnail. Yang Gen X aku nggak punya logonya guys. Ya BDG juga nggak punya logonya sih. Oh. Nah, kita gapen. Dengar dari mana sih? Di mana caranya? Oh, salah guys. Nah, di sini kok tulisannya Ayon, aku salah baca. Salah baca kali. Tiba, das. Oh, ada yang bilang. Oke. Benernya aku kalau rate ini agak ini guys, kalau rate ini agak gampang nge-lag. Aku biasa memilih sendiri, tapi nanti kalau memang nge-lag, waduh. Wah, tempurnya langsung lama monster, guys. Udah pada siap ini di sini monsternya. Om, kalau RK gebuk emper skill perlu apa aja? Attack speed, maybe. Terus skill-skill yang bikin kamu susah mati. Auto counter boleh, weapon blocking sama steel heart. Udah, kalau gebuk emper doang itu aja. Sama ini kalau butuh attack speed. Itu aja sih. Endure mungkin. Udah, skill-skill yang bikin kamu jarang mati aja. Yang susah mati kalau cuman mukul emper. Bang, jawab Suno bagus nggak buat dimainin mulai awal? Suno kurang bagus. Masih warlock dulu sih. Karena grindingnya juga lebih cepat warlock. Range-nya jauh. Terus skill Suno itu belum terbuka semua kalau belum job 3. Jadi kayaknya warlock dulu. Mungkin warlock one hand sampai job 3 baru buka Suno. Sambil buka Suno nanti. Gitu. Rata-rata sih gitu ya. Kalau job Suno di awal kayaknya skillnya masih kurang banyak yang terbuka gitu. Jadi Suno itu kan unggulnya karena punya banyak skill dari job-job lain juga yang ngebantu. Tapi kalau di awal itu masih bagus warlock one hand. Selain lebih terfokus magic, karena kan Suno ada skill-skill dari job lain yang fisik juga kan. Gitu. Lebih fokus magic, range-nya lebih jauh, kamu grindingnya lebih cepat, bisa 2 spot. Kalau Suno itu agak pendek range-nya, grinding mungkin 1 2 1,5 spot. Bang absen bang, halo Timmy. Main biru berarti ya, shield biru boleh, weapon biru atau bawang putih juga nggak apa-apa. Shieldnya biru. Masih paham bang, boleh gas. Kalau tamanya pakai divine shield aja cocok ya bang. Divine shield kurang sih kalau PvE udah mulai. Wah, nggak ada yang bilangin kalian. Ah, buset. Ah, dikecoh aku. Wah, udah masuk lah, udah mulai guys. Siapa ini robot? Ini robot guys. Waduh, di luar. Anjay. Udah perang di luar guys. Magnian nih, Magnian. GG nih. Wah. Ajar, kasih paham abangku. Nyala, pukul Om Dier. Eh bukan, bukan Om Dier. Apa itu? Biwai. Ajar, wah mantap. Aku ikut masuk. Gila, ih kapan GVG perang di luar udah, buset. Udah mulai bang, iya baru dibilangin aku curang John Charles. Kita ikut mukul lempar, ada Zolam guys. Dapat siapa nih? Waduh sadis gini guys. Aduh, ya gila dapat monster yang dapat. Enggak apa-apa. Santai. Kalau lasit it's okay. Enggak percuma pakai es batu, belum. Masih ada. Mana nih? Aduh, udah terlanjur bersek lagi. Ya, tinggal waktu 15 menit spars. Anjay, the boy will cry tonight. Waduh, udah tuyul bacot-bacotan. Nge-spam gak tuh? The boy will cry tonight. Oh my god. Mantap jaya. Bacotannya ngeri banget. Pakai tuyul anjir bacot. Ada buzzernya asli. Gas. Ayo kita head to head guys. Head to head. Ayo kalau ketemu Zolam atau Gatlek puter balik guys.
Head-to-head sih head-to-head ya, tapi kalau ketemu Gatlek Zolam sih ya putar balik guys. Lanjut tak tentar. Langsung bawa bapaknya. Wah petang petinggi sih keluar semua. Waduh MS ini. Aduh keras partai keras ini MS. Bentar. Buset, Om Dior langsung jadi barbecue. Om Dior masuk dalam jadi barbecue. Sabar. Team up. Sabar. Cari posisi. Bukain jalan dulu. Anjay, baru kali ini guys ada perlawanan luar biasa. Cek ombak masuk. Bur. Cek ombak. Oh, kabel apa aja lah pokoknya. Bur. Buset, sampai nge-lag. Anjir, 300 ms. What the hell? Tapi kok aku nge-kill? Kabel siapa aja? Anjir, sampai nge-lag, guys. Wah, parah sih. Ini nge-lag dari gamenya kayaknya kebanyakan orang nih. Kan dari internet nih. Besok, sempet gak? Aduh, gila sampai nge-lag guys. Astaga, sampai nyerang device asli. Bentar, tempel S. Oh, mati dong tapi aku. Gila sampai panas device-nya anjir. Sekali masuk panas. Waduh, ini udah kayak GVG awal-awal server ini. Tapi belum bisa nembus Zolam. Belum tahu. Aku aja gak kelihatan orangnya gara-gara ngerender temen makanya. Pengen izin keluar sih. Buset. Sampai terkena device-nya. Bapu-bapu. Kasih es batu. Biar kalem. Kasih kipas belakangnya. Nggak efek kalau kipas. Kayaknya lebih mending es batu ini. Lebih cepet ya. Waduh, yang kill aku Zolam. Buset. Sampai nge-lag ini. Masuk lagi guys, gas fatigue-nya harusnya udah agak lama nih. 50 detik ah masuk lagi ya. Fatigue 1 sih gas, kurang. Cannot full dev guys. Gak ada full dev, waduh. Apa nih? Oh bang jago kamu ya, hey, sini kamu, sini bang. Hey bang jago ini. Ini kamu. Oh kabur-kabur, biarin kabur-kabur. Aja ramper. Aku masih ada ini ya, berry lupa tadi. Santai aja ada berry-nya buat akhir-akhir. Masuk guys, let's go. Lu. Oh, that's it. Nah, jadi guys. Paket ini. Aku nggak kelihatan apa-apa sih sebenarnya. Wait. Wait a moment. Oh, ada Gatlek. PS-nya berhasil guys. Lebih lancar anjir. Ntar guys, main pojokan. Santai, main pojokan. Paket itu petinggi-petinggi itu yang di tengah. Tuh, masuk kabel seseorang pokoknya. Bikin kerusuhan. Anjay, sakit, Bang. Sekali masuk sih TT. Heal dulu. Makanya ini perlu bintang 5 in golem kalau kayak gini ceritanya butuh regen lebih cepet. Ya dia mati. Masuk lagi Kang. Oh ya lupa. Kesini dong. Kesini dong.
Ah, lupa tempat favorit kita, guys. Ajar bijinya. Anjir, ada yang nge-spun. Itu orang main yang nge-spun. Kok nggak keluar-keluar ya? Diajar apa aja udah nggak tahu. Bisa mau dikit lagi. Dikit lagi, ayo pukul. Aku belum mukul emper. Anjir sakit, anjir sakit, anjir sakit. Ayo, sakit bang. Aduh, akhirnya tumbang, guys. Dapat. Oke, mantap. Di Castle Ward. Es batu ini berhasil, guys. Mantap juga ini. Jadi dingin ya. Aduh, nggak usah beli kipas-kipas, pakai es batu aja. Ya, oke. Wow, ini langsung all out semua kan? Sampai pilek guys, terlalu panasnya ini. Mau chat war juga, iya. Sebenarnya kalau nggak raid lebih seru sih kelihatan lawannya. Aku berharap bisa kelihatan lawannya guys, tapi kalau dibuka orangnya lagi aku yang nge-trash. Cek ombak, maju depan. Masa ngejar di emper guys, majulah, cek ombak bos. Cek ombak dong. RK sih spesialis dibikin spawn. Coli petingginya yang mati. Ayo, sini. Dia masuk. Tidak bisa. Oops, siapa ini? Nah, hilang orangnya. Ah, Abi sih biarin. Lambat dia masuk. Ah, tanker juga ini. Biarin. Nah, ini. Oh, monster ajar yang lain ya. Bentar, lihat perolehan kastil sementara. Gen X, BDG, Sat, Gen X, Archangel, BDG. BDG 3 di awal. Sat. Jagain kandang. Kandang-kandangin nih. Coba cek dalam aman. Udah guys, monster kemana nih? It's jangan kasih. Waduh, masuk dia, udah biarin. Udah separuh tuh. Jaga luar. Keluar, jaga bis. Lu. Ah, si Babang ini sebenarnya. Biarin aja. Masih main. Ini gue payon. Oke. Ini kita ke payon. Ini Mister Monster bisa homeless. Susah sih kalau homeless. Ada Gen X juga kan. Susah kalau itu chat S-nya sampai mencair guys asli. Tapi it works guys. Dah, mana sih? Tip gapen lagi. Bener bos. Mana gapen lagi? Dead gapen apa? Mana? Kok ada orang-orang terbang aja. Apanya fitur aliansi kayak di WoE? Iya, kalau masih bisa apa? Kalau masih bisa friendly fire itu nggak akan bisa aliansi sih, nggak efektif. Dulu udah pernah dicoba, jatuhnya malah dulu itu sama 24.
Dr. Dagger. Aduh, berarti ke Payon nih. Payon lah, Kevin kosong nih. Kita bantu Payon. Jadi dulu itu sama 24 itu kan Dr. Dagger di DGX aliansi, tapi jatuhnya jadi dia nggak bisa pakai kolam. Soalnya kalau dia pakai Venom Spreader main kolam Poison Mist mati semua yang lainnya. Jadi bisa masih bisa friendly fire itu merugikan yang AOE, jadi nggak leluasa. Nanti kena Chain Lightning, kena LOV dan sebagainya, itu malah kayak wah aku kok diserang padahal katanya ally. Nah itu kan susah gitu. Padahal maksudnya tujuannya sama-sama serang, kecuali bisa dibikin kayak aliansi beneran nggak bisa keserang gitu. Kalau beneran nggak bisa keserang itu baru bisa maksimal, karena kan yang nyerang yang diserang berarti lawannya aja. Ayo, trapnya banyak. Ayo sini sini sini, mana ini, ayo kasih paham. Anjir Solam nggak jadi bang, nggak jadi, putar balik putar balik putar balik. Waduh kena Solam anjir, putar balik bang. Aku ke bawah aja, kalau di atasnya Solam aku ke bawah aja. Putar balik bang. Aduh aku mau ngasih paham malah dikasih paham. Mana nih, mana ini bang, sini bang. Lo ini. Ini ambil. Mau ambil biarin. Ambil dibiarin sampai besok juga gak akan nge-break itu. Ini MVP, kirain petnya orang anjir. Kirain pet orang Peroni, tapi kok gede banget Peroni. Mana nih? Come here. Kita keluar guys, jemput bola, samperin. Gak ada, tapi udah pindah kali ya. Lo. Aduh, awalnya 15k USD. Ayo susah guys. Ini apa? AB juga, alah, yaudahlah. Oh ini. Ya kecangkut guys, udah biarin. AB juga udah 15 ya, udah bisa makan duren. Need me power door. Ini AB juga ini. Dari bentukannya sih kelihatan ya bentukan AB sama enggak itu. Ini bukan nih. Bentar. Ranger itu, kejar Ranger. Samperin. Aduh, cepet banget larinya. Enggak apa-apa dia nyampe situ juga mati. Enggak tembus, Bos. Masih paham. Lo kabur Ranger. Lu, dek, wah salah jalan kamu dek. Apain kamu dek, woi. Aduh. Ini, ah, dibikin pengecon. Stay fokus. Ganti labunya yang ini dong. Nanti labunya yang, apa lagu perang, mana lagu perang kita. Ini kamu, dah kabur anjir. Lagu perang kita. Biasa lagu perang guys. Biar kelihatan vibes perangnya tuh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Seolah turu dibikin dangdel, yoi. Si paham. Maka welcome to Eudora.
kali ini guys. Kita lihat ini. Ambil megangan SD. Tapi it works guys, surprisingly ya. Nah, bentar lagi perlu ngambil es batu lagi. Cepet banget esnya mencair. Ayo kita bantu. Jangan lawan seorang, bantu ya. Kita bantu lawan yang lain-lain. Mau fry semua. Kita bantu lawan yang kecil-kecil. Wih, itu mon S. Udah mon S anjir. Jangan yang deket temper, yang deket temper ini gigi-gigi. Tetep banget orang-orang lari ya. Dia darah satu gitu. AB for sale. Ini bang, killku itu, Anjir, apa ini sakit? Pukulin anjir, sakit dong. Satu playlist. Sakit banget. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Kurang nih. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. I'm going to shoot until I find. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.
doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars, my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Tadi belum kelentor ya. Berapa ya ini? Serang lagi. Serang lagi ya. Berarti bisa bantu. Jalan aman ya. Disambut seperti apa di dalam? Oh, kosong. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I make mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand ego. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me in my mouth. Oh, tidak ada spars di awal ini. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Tidak ada spars awal, anjir. Serius amat, yo, kena. Bentar, baterai itu mau habis. Bentar, ya. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm facing down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and God will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's saling jebol-jebolan nih. Ini monster. Gantian-gantian. Belum ada yang bakal stop dalam waktu dekat. Selain Payon ya. Oh, bukan ke Payon. Tapi kita fokusnya ke monster, nggak difokusin ke bebas. Itu kayaknya mungkin bakal diserang. Tidak. Kumpulin hari ini baru pindah tahun. Tidak. Oh, kalau mukul enter lama loh, nggak terlalu lama kalau misalnya enter. Payon. Securein Payon. Ngedeftet game X menarik sih, tapi kalau dipukulin painkiller juga TT. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive.
dari sisi yang lain. Oh, kenceng banget. Bentar, aku turunin deh. Aku duduknya kejauhan ya. Apa di luar kah? Enggak. Enggak kedengeran soalnya. Aku enggak terlalu ini. Aman nih, enggak ada ini. Gak ada nih. Ngincip gen E kali ya. Ngincip ke gen E bentar. Untung keadaan aman. Kalau anu kita balik. Tes tes tes. Cek ombak, cek ombak. Oh ya udah reka kan. Oh. Apa ini? Oke gen E aja. Coba. Perlu ini es batu. Begitu enggak dipakein es panas banget. Coba pakai ini nih, 66% kita gas. Norok pecah gitu. Oke. Monsternya datang kita balik. Intip ke gen X. Silaturahmi dulu. Anjir, apa ini nyerang device? Wah, ninja, wah broken, broken ninjanya nyerang device. Enggak jadi, Bang, aku enggak mau masuk. Buset, di spam lightning gitu nyerang device anjir. Curang banget. Langsung nge-lag lu, di spam ini FPS langsung drop. Begitu cara nge-depnya. Nah ini AB, apa ini? Cek lombak. Lu 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 lu, ada babang gatlag, gak jadi lah, salah. Muter balik lah, kita kesini aja. Mau kesana, di spam drum perkusi, asli anjir. Device-nya langsung nge-lag, hampir crash itu tadi. Kalau aku diem di sana ya, kalau aku ngelawan balik. Itu aku bukan kalah di damage-nya, kalah di device-nya dan duh. Bang. Duh, ya kabut. Waduh, ada rolang. Lah, malah nge-lag. Malah crash. Crash-nya malah di situ. Baterai berapa? 40 kita cepet. Biar aku gak adep sini terus ya. Lah mati tiba-tiba. Oh gak jelas. Oh dibunuh painkiller. Nah ini pecah ya? Kalau habis crash itu suka ini. Gara-gara ninja asli. Kalahkan ninja. Oh pecah ini. Iya pecah. Kita ke mana kita? Monster baru dapat, Payon aman. Oh, Spars duluan, guys. BDG dapat dulu, Payon aman. Kita ke Islut kali. Islut, Islut. BDG Spars dulu. Wah, kelihatan sih ini. Kelihatan enggak sih welcome tuh siapa ini? Ya, aku perlu ngambil es batu, guys. Bentar ya, di sini ya. Silaturahmi. Selamat malam. Ah salah ya, ini udah mau jebol ini. Ke CA ya ini harusnya. CA ini. Mau jebol itu. Jadi guys, parah duluan guys. Wah, 14 menit lagi. Selamat malam ya. Dev Alberto apa ya? Belum dipanggil sih. Where we go tapi sambil masuk CA. Oh ini jebol juga ini.
Oh, enggak di dev. Buy. Apa ini? Xiaomi. Pas. Drop. Kok hilang? Oh, mati ya anjir tiba-tiba. Bisa gitu. Bisa begitu. PDF oke, okay. PTW. Bisa pecah ini. Ah, nggak nyampe emper. Ah, baru nggak ngedev. Sakit ternyata anjir. Sakit bang ternyata. Mau ngedev sakit. Gila ketat sampai menit segini belum ada yang dapat hasil. BDG udah. Wah, ada kuku Leica. Oke, kita dev ke Gavin. BDG udah dapat payon satu. Yang lain belum. Masih berjuang yang lain. Monster, monster, BDG. BDG udah sparse ini. Pertama kali sparse-nya BDG. Ini yang lain masih gantian-gantian. Ganti-ganti kastil. Ambil lihat skor gak sih? Berapa nih? Rame ya? Anjir, rame dia. 83 guys. Aku di mana anjir? Oke, mantap. Alberta Morok. Alberta Morok. Oh, ya gas lah. Morok gas. Nggak target 6 kastil ya. Gimana 6 kastil darahnya? Mentok 5, UZ. Mentok 5. Main di dalam kulkas aja. Waktu cuma ambil S1. Kemarin itu ya, KVM itu nggak sampai habis loh. Ini sampai habis S-nya. Luar biasa. Panas banget ya. GVG-nya panas, device-nya panas juga. Ikut panas ya, sepanas GVG-nya ini. Nah, kita silaturahmi dengan monster. Misi, misi ada paket. Nah, paket COD. Kalau sekarang paket COD istilahnya ini cash or duel. Nah, kalau nggak bayar cash duel. Kosong. Kosong nggak di dev. Nah, ini orang lain nih. Ada ya? Oh, nggak di dev. Nah, cari yang di dev deh. Cari yang di dev. Game X nih, keramik kayaknya. Gavin seperti tidak ada tanda-tanda. Gaskan, gaskan. Tetap ya. Susah sih ini kalau castle banyak gini. Biasa harus sparse duluan soalnya. Kalau kayak gini nggak bisa jaga semua. Nggak bisa full menjaga. Soalnya campur berarti. Tapi nggak penuh jadi insecure. Hits, 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 hits. Kenalan dulu nggak sih? Iya. Yeah. Halo bang. Oke, okay. Bisa apa dia mukulin sakit kan? Anjir, gak dapet nih. Aduh, aduh, slow banget. Monster semua ini. Bentar, ini dulu guys. Di kawanan monster-monster. Oke, ayo sini. Jabanin lo.
yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur. Bentar, guys. Santai bang, ngapain disusulin bang? Santai dulu. Yo, mas ini, oke, ayo. Bisa dimasukin terus. Saving dong. Cepet banget ya nge-breaknya, monster. Cepet banget guys nge-breaknya. Alberto. Yes. Kita kasih pengalaman pahit guys. Anjir bacot banget Tesli ya. Gigi enggak bacot iya. Ya biasa lah guys, namanya juga streamer. Biar hype gitu. Oh, Alberto jebol gitu. Ya aku salah masuk. Good stop attack. Kenapa deh? Primer Roxic. Ah. Betul. Tiba-tiba balik sih. Anjay, didudukin sama akunnya Kostik. Oh tapi yang dapat ini, aduh nge-lag nih. Bentar ya guys, kayaknya harus relock. Tiba-tiba nge-lag banget, aduh mati kena dolam. Relock. Ah kena gatlet ternyata. 6 menit terakhir sih, semoga nggak ini ya. Batunya habis lagi, mengambil nggak bisa. Nah, yang benar siapin RS bukan es batu ya. RS masukin kantong plastik bikin es ceket. Lagu biasa ini itu pot es ceket kelapa muda lah, mantep itu lagi jam-jam war takjil ya. Jam-jam luar takjil, es cekek kelapa muda, wah, best. Kita kemana? Gavin aman. Stop is good, oke. Masuk sini nggak sih? Tes ke GNE kali ya, kayaknya lebih masuk akal dimasukin daripada ini. Walaupun ya ada giginya sih, daripada Alberta tapi ya. Namun Gatlet sih putar balik kan. Oh monster juga di sini. Hari aman ya. Orion tuh disikat. Apa tuh? Nah mati sendiri. Sakit ya, bentar guys, itu kayaknya yang ininya sakit ya. Oh barang Om Dior lah ini. Diapain nih? Dancer ada lagi apa dancer is loot oke okay. Tiga castle ini is loot di dev only per dev is loot
Oh, OTW bang, ah diserang, diajar massal ini. Nih, pada kesana semua monster. Ini udah dapat heaven. Woi, sisanya ini rebutan sih. Rebutan gain X monster. Kita harus bisa ngedev. Siapa yang mukulin? Aduh, boss battle-nya banyak banget teman-teman. Anjay, sakit banget. Gila, breaker-nya banyak banget guys, rame banget. Ajar mana nih? 2 menit. Ajar lagi gak sih? Udah di sini semua. Ya prediksi meleset guys. Prediksinya jadi 3 kayaknya kalau dapat Alberta ya. Nggak masuk-masuk. Break bang, break 50 detik. Go. Duh. Nah, saat-saat seperti ini perlunya ngecut supply-nya. Welcome, aduh nggak kelihatan namanya. Ya. Welcome, Adit Surya. Tetap. Nah, mati. Aku dapat 3 ini. Sparse habis ini semua. Ini udah nggak cukup. Dah, sparse. Rolean, BDG 3, Gen X 3. Wow, monster 2, guys. Nice. Ah, ini sih welcome to Eudora nggak sih? Waduh, welcome to Eudora nggak sih? Tidak sesuai prediksi nggak masalah. Soalnya susah kalau yang itu tadi kan udah kayak apa? Aduh, lasit aja kalau tadi. Gigi, buset, orang Thailand. Gigi, it's fucking. GWP. Wah mantep ya. Lu dari server apa? Aku dari Dungeon Throne Loki. Tapi sekarang udah saweran the boy. Tier 5000. Terima kasih. Aku dari Loki Dungeon Throne. Tapi udah merge sekarang jadi 6 server. Jadi semuanya itu ada Dungeon Throne, Eudora, terus ada siapa lagi ya? Gatot, Sri Kandi, Tosakan, Kumparan. Ya ada lagi. 5000 lagi. Terima kasih. Sangat menghargai loh. 5000 seru bang. Yoi, review rank kill boleh. Bentar, sambil OX kali ya. Tapi gak kelihatan. Yaudah. Review rank kill. Kalau dari guild dulu ya. Ini The Boy cuma 76. Banyak nge-devnya kali The Boy. Dark Girl yang banyak mutar.
apa tuh? Dan dua bisa loh. The boy ini Dagel yang banyak muter. Banyak muter ngedev. Kalau The Boy kayaknya jadi tower ngedev gitu. WhatsApp. Ya nggak bisa banyak terlalu ini sih. Soalnya yang ngedev banget cuman beberapa saat. Nih kalau semuanya ya. Lumi please ini AB. Pertemuan Dark Return Sukuyomi. Oh gigi. Oh ini yang tadi nih. Ini yang nge-spam di portal sampai nge-lag sih. Ini senjatanya nge-lag, ini bukan sakit ini. Gue kira sakit kayak apa, ternyata bisa kill 25 lah. Kan tadi tuh banyak nge-dev bang, kan keliling-keliling seenak hati. Kalau keliling-keliling seenak hati jatuhnya cuman dapat castle 2 itu, aduh gimana ya. Nah kemarin-kemarin castle 5. Kemarin-kemarin castle 5, sekarang jadi castle 2. Aduh gimana ya, terlalu banyak keliling sesuka hati soalnya ini. Nah kalau terlalu banyak itu, kalau nggak terkoordinir itu gini, kalah castle sama gen X malah. Waduh, waduh, waduh. Nah gimana ini bang? Hati-hati loh, hati-hati dibalap sama Semal ini nanti. Nggak ding besok udah cross GVG. Dan nggak bisa keliling mana? Eh tadi ketemu kamu tadi di Gepen. Mana di Gepen? Oh, Queen. Kan banyak ngedev. Soalnya kan apa? Buildku banyak dapat castle, jadi ngedev. Beda sama yang nyari-nyari castle kan bunuhin tuyul-tuyul banyak gitu, biasa lah gitu kan. Mulai ini. Coba lihat bisa nanti slow amat. Nah nih, ini shot ranger. Soon. Ada yang gimana banget ya? Dolam paling yang banyak. MBS, sakit ini MBS sih. Sakit ini Thanatos. Ini 9000 sih. Wah, enggak main-main, guys. Kalau udah kayak dia ya, mau pakai double phantom, mau pakai material tetap sakit, guys. Udah nggak perlu dibandingin, nggak usah bikin video perbandingan. Ini juga sama ini. Mau pakai double phantom, pakai material sakit aja. Dolam, dolam banyak keliling sih. Tapi sakit dolam. Ngegas lagi dolam ini. Sampai pakai screaming shield tuh. Butuh HP sama PVP pedemic. Tetap warlock ya dia. Range-nya lebih jauh. Pai, oh yang 5X belum bisa. 5X belum bisa, ini char lamanya. Bukan yang charnya Sansan. Charnya Sansan baru bisa minggu depan. Gen X dari mana bang? Gen X itu dari Gatot Srikandi. Alberta bisa kill 60an, dia kill 25. Ya kan beda, Albertanya keliling-keliling gak dapat castle soalnya. Aduh gimana ya. Aduh gimana bang, Albertanya keliling-keliling cari castle. Kalau kita kan dev aja gitu, nggak usah keliling-keliling. Pukulin tuyul ini. Ah, itu beda, itu beda kualitas biasa. 25-nya tuh yang dikill itu GGGG itu. That like, oh ya ini bapaknya juga ini mantep juga. Kevin 1 ya, 46 juta darahnya. Oh ini mukulin tuyul ini, wah ini keliling-keliling mukulin tuyul. Pasti nggak sering ngedev. Siapa ya ini? FS GG juga ya. Ini siapa nih siang ini? GG juga loh ini. Setara sama yang 15 kan nggak sih? 12 rata juga ini nih dari darahnya ya, mirip-mirip Samui. Itu yang kita bahas. Hah? Bukan, kan ada yang 15k. Ini, bukan. Beda ya? Hah? Ini juga. Iya, beda, ada lagi. Ada lagi nih. Ini Leica? Bukan, Leica ada sendiri, Koko Leica namanya. Ini loh di
Masa sih? Katanya nggak jadi sol, nggak jadi selling. Siapa yang mau Nafas? Gila, ini 9.000 anjir. Masa CB3 Painkiller. Coba minggu ini ya, bucas sedikit guys. Terus sambil es batu, panas banget ini. Terus sambil OX. Beda Leica, Coco Leica. Iya, kalau Coco Leica ada. Itu 1M, 1M kayaknya ada sendiri deh. Bukan Leica Thailand harusnya, 1M. Aduh, nggak keluar lagi. Nggak keluar. Tapi seru banget GVG-nya. Iya, kiri kanan atas dulu. Tapi tetap yang dapat Spar Spion duluan, Castle pertama. Iya, tau lah ya. Aduh, aduh, aduh. Gelut gak tadi? Enggak, ketemu kita bertolak belakang. Mau gelut ngapain coba? 4-5 menit kelar kita gelut, belum tentu selesai. Weda, Rena, Rena siapa? Rena siapa, Adit? Nggak tahu Rena jadi apa. Dari anak apa? Degatot. Mana sempet gelut? Iya, mending bunuh-bunuhin lain. Kalau Munas mending nyariin tuyul-tuyul. Ikut Nopis. Mana ada ikut Nopis? Oh ini ya? Oh iya, ayo Nopis. Yes. Itu dulu. Bang coba review akunnya Munes, gas. Munes sih ada. Udah ganti nama Munes. Belum ya, masih player aja. Kok bisa ganti nama, Nes? Kok bisa ganti nama, Nes? Tuyulnya udah diambil. Bang coba review akunnya, oke. Ini akunnya Munes. 88, weaponnya 5 kalau nggak salah. Ada 9-nya beberapa. Udah full payon, full payon badan. Weaponnya kayaknya masih Prontera, full payon badan, shield Prontera, CC Talis, Alberta Pepen semua. Cuma ada Infinite gimana? Epic bisa turun tier? Emang bisa? Gak tau. Siapa nih pakai Valdoro? Oh fine. Rena pecah-pecah mah ada yang gabung. Oh, Rena itu nama guild. Buset, kirain nama cara orang. Guild Rena, anjir. Halo. Jim-jim, yang GVG berapa? 83 kalau nggak salah yang GVG di BBG. Aduh, nggak bisa dipencet. Lah, broken anjir. Nggak lulus semua. Anjir, Revin. Yoi. GG hampir 100 juta. Fit semua, udah payon. Itu kan baru 3. TW baru 2 wih. Sping WPM CS nya suruh delete tuyulnya, emang bisa? Nah kalau orangnya masih pakai tuyulnya gimana? Tuyul Nopis gitu misalnya. Salah. Nah. Oke lah. GG hampir 100 juta. Biasa dari efek-efek om, gamenya kebiasaan di Emperor Crash. Ya kalau mau party 5 sih om, atau cuman berdua sama B1 itu misalnya. Aku kalau barengan, ini apa ini? Apa ini merah-merah? Oh iya sih, lagi Novice lupa. Kirain merah-merah apa tuh kayak dapat kristal.
Kalau ada diamond masuk. Aduh. Bukan lag, tiba-tiba out. Iya, itu kalau udah terlalu nge-lag, efek skill banyak, lama-lama langsung crash, om. Langsung out. Aku juga gitu. Yang minggu lalu itu kan juga gitu, tapi kalau keluar jadi satu orang sendiri gitu lebih anu sih, om. Tapi kalau masih butuh abi bikin party sendiri mungkin, bikin yang isi 5 gitu kayaknya. Gak tahu sih kalau raid itu soalnya kita kan ngerender temen juga gitu. Guys bantu lag guys, buset pada nonton doang. Ambil bantu lag bisa kalau yang lagnya baru 10 guys. Pencet-pencet manja jempolnya. Setengah jam mengong di payon. Lah kenapa? Coba out deh om. Kalau enggak, coba out. Out raid lain kali. Main di apa om? iPad. War lagi di Abyssal, iya. Abis Nopis. WZ. Oh ini tadi ada nih Abi for sale. Ini jualannya mah Abi nggak dibuka. Wih 8.000 loh, 9.000 fitnya. Gua tanyain ya, fancy detail bro. Aduh. Jual berapa? Tanya dulu dong, bentar. Bawaan sampai sahur. Udah bang tadi like 2 kali klik. Aduh jangan 2 kali, nggak tambah cepet naiknya. Bang Hantam masih main. Hantamnya udah enggak, tapi jadi namanya painkiller. Hantam, caranya hantam ada, tapi hantamnya udah nggak main, ganti orang kalau nggak salah. Apa hantam masih painkiller itu hantam guys? Maksudnya orangnya. Kalau ini kan yang ID-nya aku Steve dulu. Terus painkiller, ah ini. Ini yang akunnya ex hantam. Hantam pensi caranya dibeli painkiller. Oh iya iya benar berarti. Ini gila 100 juta anjir. STR-nya masih 3.000. Gila banget. STR-nya 3.000. Jual berapa? Jangan pada dibeliin monster ah gimana? Capek kayaknya cuma dapat 2 castle langsung for sale. Ah pedes omongannya, ah pedes omongannya. Maman kapan video direkomendasi Gold Equip Part 3? Nanti ya OTW, besok kali ya. Besok kali, jeda dulu dong, kan kemarin udah tuh. Biar gak terburu-buru, abis nanti. Kan tapi itu udah banyak job-job utama sih. TRS dan B itu udah job-job utama yang terpakai lah memang. Tier A dan S. Sisanya tinggal dikit sih. Nanti tier B sama C. Sisanya job yang nggak pernah dipakai. Jadi aku nggak bakal bahas kalau yang job nggak kepake. Karena nggak tahu equipnya. Jadi judulnya Welcome kemana? Ah, Welcome to ini dong, welcome to Bara Kekka. Anas, kami
Ribut dong, jangan di PM. Oh, nanti kan ini nggak enak gitu ya. Jadi nggak enak gitu ditargetin atau nanti. Sui Ranger main nggak? Ranger Sui jadi apa namanya sekarang? Waktu itu kan G G Sui kan? Kayaknya nggak ada deh. Coba kita cari Ranger ya. The Boy, Luisa Ferre, masa ini? Bukan nggak ya? Kan nih nggak tahu Sui kalau nggak salah ada dua, bahkan ada ininya kan, ada yang Gunslinger juga di sini, nggak nemu kayaknya. Apa ini ya, Predator? Bukan nih, ini di build ini bukan nih. Sui ada dua, ada yang Ranger di Sui sama satunya Predator, apa beda orang? Jimbe bukan nih. Gak tahu guys, yang mana ya? Ada yang tahu? Misui yang mana? Jadi apa tuh? RG main pedang merah jadi sakit banget. Pedang merah itu yang mana? Oh, yang api. Sakit kalau PvE. PvE sakit, dia 120% api. Gimana nggak sakit? Jadi welcome apa nih ya? Welcome to ini dong. Welcome to Dragon Server. Waduh, kontroversial sekali. Welcome in Assemble, udah bubar bang. Udah bubar, banyak yang ke Gen X. Bekasnya Ensemble yang aktif-aktif. Banyak ke Gen X. Ini war di mana ya? Dia di masih di mana? Di SD. Banyak yang udah ke ini. Hakrit DKK itu udah ke ini. Udah ke Gen X, dibawa sama Fai. Kalau Char X Hiroku, wah itu bang, aduh aku ini baru merger bang Adit. Coba tanya ke teman-teman yang di Gatot deh, Charnya bekas Hiroku yang mana ya? Nggak tahu guys masalahnya. Aku bukan orang asli Gatot, nah, asli Gatot, bukan maksudnya. Aku dari Loki, jadi kalau ditanyain legend yang lama-lama nggak tahu. Ini aja merger baru seminggu, nggak nyampe sih, bahkan Selasa baru merger. Aduh, biar panas Win. Nanti dimarahin, nggak jadi. Jadi kalau aku dikejar-kejar masuk ke ketek The Boy malah diserahin ke musuhnya. Nyala cap, mulai memancing. Yoi, pancing-pancing tipis. Waduh, votingnya kok welcome to Tosakan ini. Wah, ini 52-48%. Broken yang voting 25, guys. Padahal jawabannya udah like semua, tapi belum nge-like semua ini. Karena sebagai warga Eudora, berarti welcome to Eudora, yoi. World chat, aman. Tuh orang tadi Forsel tanya, nggak dijawab. Ada nih GGWP doang tadi kalau nggak salah, GGWP doang. Apa sih ini? Into Slept Sky. Oh, happy. Oh, buzzer. Haters buzzernya. Bidding. Buset, tuil. Ini dari server apa sih? Ini dari Eudora ini, siapa sih? Apa? Tuyul Eudora ini. Secret main streamer GMA main admin. Apa sih? Gak jelas. Banyak tuyul-tuyul bacot-bacot. This is Tosakaner, this is Eudora. Ajar, ada yang pakai tagline ku guys. Wah ini ada yang pakai tagline tuh ini. Waduh, aduh. Bahaya, tepi jurang banget ya. Delta Spot JKT masih main nggak? Nggak tahu bang. Ini udah ganti nick deh rata-rata. Orang-orang lama ada yang balik, ada yang ini. Cet, siapa ya? F45 kali. Coba. Diwa ada, ganti nama Mandarin dia. Siapa ini? Oh, bad boy ya?
45K THB kayaknya mungkin. Bukan USD kan. Set 45K kayak gitu sih TT, guys. Di WA ada tadi. Mana ya? Di WA nama Mandarin ini nih. Si ada tuh. Car X-Roku ya Sui Ranger itu. Oh, yang mana? Apa namanya sekarang Sui Ranger? Itu tuyul Anda kan. Ih, mana ada, aku dari tadi GVG ini lepas tangan nih. Loh, bukan aku yang ngetik tadi. Minggu depan lebih berdarah. Iya, karena banyak yang udah transfer-transfer pindah baru bisa GVG minggu depan atau yang baru beli. Kok Timo enggak mau nyoba keseruan di sini? Nah, itu daripada petir-petir apokalips di GOD. Udah ya. Udah belum? Oke. Okay. Udah dibolin nih. Nanti slow box. Oh, oke. Okay. Dimentokin sampai. Masih war. Bentar, guys. Kalau lagi kita ke ini, apa? Kalau lagi kita bisa. Dua box lagi. Nggak mampu main dua akun lah, main dua akun yang situ kan udah nggak jadi merger gitu. Nggak lah, tipis-tipis masuk FJB ya, jual di GOD beli di sini ya, itu seru. Aduh, apalagi udah main widget buildnya PVP, masa metir apokalips. Nggak pengen metir-metir orang di sini gitu. Nggak lihat tadi itu seru-seru tuh, tinggal dimundurin tuh. Wah, serame apa tadi. Waduh tuh. Apa mau main ninja juga boleh tuh, kayak tadi siapa itu? Ninja siapa itu? Yang nyerang device itu dam gitu. Absen Bang, halo Deka. Kalau Leka caranya yang versi di Taubun Kak. Oh iya, Leka kan ada namanya Koko Leka itu. Spesifik sekali ya pas versi di Taubun Kak. Iya, ini Leica. Nggak jadi jual, ownernya mau main katanya. Dark Return itu ada YouTube ninjanya. Ah, meledak nes, aku deket-deket dia itu deviceku nge-lag langsung. Di spam di portal, apa namanya? Dewa petirnya di spam di portal anjir. Gimana ini? Deket dikit udah ngelek-ngelek gitu. Wow, hampir dikit lagi crash, aku belok kanan langsung. Coba portal satunya aja. Aku belum merasakan di petir, tapi mendekati itu udah deviceku kayak kena petir udah nih. Terus Bang GVG, aku tinggal taruh Zenipul di pintu masuk lantai 2, tinggal nyair merit. Ya, nah, itu bisa juga tuh. Seru kan? Sang GVG. Pemain dancer di server baru masih worth it kak? Bagus, Akias. Dancer salah satu yang bagus, dancer Bart sama ini apa namanya, alchemist crit mace, ya gak harus crit sih, weapon juga bisa, alchemist mace. Oke. Okay. Dancer Bard boleh, dancer Agi jangan Dex. Dex itu butuh refine gede di whipnya, jadi di awal main Agi aja. Kalau kamu mau ke Dex itu pastikan whipnya refine nya gede ya, minimal 8, kalau emas 9 lebih bagus. Karena mainnya petek, lebih baik main Agi aja di awal, peteknya juga sama-sama kecil. Biasanya agak lama GB meritnya jadi cepet karena rame banget tadi. Mau yang apa-apa ada semua. Oke, let's go guys. Oke. Nah, ada nih. Udah dapet. Oke. Baterai 42 aman, cabut dulu. Gitu. Mbak Abisal dulu. Thank you, War. Apa nih? Beli susu, oke. Okay. Ya emang tadi device jadi langsung panas. Iya, ini pakai es sih. Aku nggak pakai cooler, Nes. Pakai es batu. Selamat adu jatuh sama Muna, guys. WTB ID job apa aja, oke. Okay. Mantap, kasih ID tuyul lagi nih. Kristen. Jadi aku pakai es batu. Dari es batu penuh ya, sampai udah habis, sampai cair. Ya. Sampai tinggal ini. Nggak butuh nerf damage-nya, nerf efeknya aja. Iya, efeknya terlalu broken. Nggak bisa di ini.
MVP. Perang ini. Apa tuh aku melihat Yoyo? Pendek. Kok pakai Yoyo? Oh, RK2M ya. Aku sampai lupa lupa ada RK2M. Kita perang enggak sih? Perang enggak sih? Oke, okay, now we kill all. Oke, okay, guys. Oh, we kill all kata Dennis. Pas lu. Waduh, salah kamu, Dek. Pakai Valkyrie datang ke sini. 138 kabat. 138 kabat berapa ya? Waduh, berani oh, 60. Coba lihat detailnya. Lah, dia udah ganti fit gimana sih? Jadi nggak Zeki di sini sekarang. Ini AB-nya BDG. BDG, AB-nya SB. Langsung nyerang device-nya, iya langsung sakit. Mana nih orang-orang lainnya, mau kenalan dong. Ada fight. Nikta tadi emang 1M kayaknya ganti nick. Oh, MVP di GIO ya. 7.000-an kayaknya. Iya bener ya. 9.000 anjir, udah komodo gak sih? Udah komodo ya itu. Nah, cek dulu. Alah, fit juga makanya. Anjir. Keder juga, Bang. Kalau 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 ngajar yang Fai itu ntar yang keluar abangnya Fai X. Sama aja dong. Aduh, ini juga ini sama aja ini. Aduh. Dan oke, okay, kita coba lihat. Fit Payon Raken bukan nih limit ya yang rata fit full Payon enggak ding malah apa rata doang dia dia kecil lagi. Oke, anjir 60 juta kayak gitu guys, dikasih Gelfit level 11 tapi ah 8 rata lagi. Oh, jadi bang ini nih ini maksa lagi perang guys. Om aku bantu itu nggak jadi guys, abang-abangannya datang. Ada yang mukul yang tipi, nggak bisa ini. Oh biasa di sini, orang-orang sembunyi di sini. Mereka nggak bisa keluar ngantuk. Ah, san bang. Ini sini, saya tunggu dia bisa. Nah, nggak ada sweeping. Pindahin, waduh ada pukul reka, ada gaplek anjir. Aja lagi ini, nah, mas-mas datang mas-mas nunggu di sini, ada ampun bang,
Buset, melek banget nontonnya. Yang 15 kan. Cuma B tadi itu ACC-in belum fit. Ya. ACC fit 8000. GH-nya encan kecil itu. GH-nya 11-12, nggak bisa awakening gede jadi. Ini AB namanya itu kulin ini. Kulin AB. Ini AB juga. Anjir, AB semua yang di sini ya. Kas bang, menstrual. Mistral ini juga gitu. Alah. Mistral poison set malam, males banget. Tanker semua aja yang susuk sih. Yang berani masuk yang tanker semua ya. Tapi kemalam lah itu nggak bisa. Oh ada kukuleka nggak jadi bang. Yang itu untouchable itu yang itu. Nah riset dong. Itu untouchable. AB juga ini. AB semua. Udah rame banget is. Ini sih berujung nggak dapet box merah sama sekali. Anjay. Aduh, petingginya datang semua. Ajar kan menyala, bang. Ini kita bunuhin ranger ini. Ayo sini, bang. Ini nggak takut. Pakai toat, boleh. Aduh, malah red. Anjir, kejar-kejaran aja terus itu. Ah, curang dia pakai moonlight ini. Aduh. The one that got away. Hariku pelan dong. Kakinya pendek ini. Wah, masih dihajar anjir. Ya, ya, ya. Jadi biarin kabur loh, masih ini aja. Masih bandel aja ternyata. Aduh, gak kena nih. Mana incah? Udah lah, males. Apa ngelag-ngelag ya? Ini perlu restart device dulu. Bang, udah bang. Kamu tuh cuma lari-lari. Dipukul nangis. Ini bandel loh. Enak banget. Jadi kalau dipukulin emot di. Jadi kalau orang jalan baik-baik dipukulin, aduh gimana ya? Susah. Kan jadi susah aku tuh.
kayak pemotor lawan arah, Min, playing victim. Iya, dia playing victim, gimana Mas? Ya udah mati, aduh ketinggalan boxnya. Kira nggak bakal mati itu box. Ya, kita tunggu box 30. Wah. Wah, sepoi ini enggak bisa. Anjir, mau begal. Mau begal ginian gimana caranya? Niat maksud hati ingin membegal, guys. Aduh, yang datang sepuh-sepuh semua. Dia ngumpet di semak aja. Bang, aku laptopi, Bang. Ngumpet di semak aja. Aduh, yang datang kayak gini. Gimana mau ngebegal ini? Gak jadi. Aduh, gak jadi, Bang. Kalau aku ikut terkena crossfire. Gitu ya, ada ini. Tes sekali ya. Yang mana? Yang mana? Aduh, serem bang. Menakutkan nih. Kukira yang bawa box cupu, ternyata suhu ini. Ganti yang lain. Udah naik Veldora itu emang udah nggak perlu diragukan. Kalau udah naik Veldora udah bukan F2P pastinya. Saya cuma lihat doang. Masih banget. Ih, 10 rata loh. Enggak rata ya. Ini juga dijual apa ini? Buka ini. Depan semua. Mantap. Dikit lagi ini upgrade-nya. Weapon 2 kali upgrade tuh. Naik. Alarm, alarm. Lah masih alarm. Yuno udah berapa lama bang? Gas apokalips. The boy gak bisa loh. Gak nes. Sepi ya tanya. Males dia. Ah katanya ngantuk tapi masih ada. Ayo sini ya bisa. Gas. Gas. Oh. Enggak bawa abang-abangan nih. Bawa dagel doang nih. Dia yang dapat anjir. Woi, broken, woi, broken kok enggak slow, woi. Walah, bisa gitu. Enggak slow gitu ya? Broken, Bang. Lagi upload video. Oh, upload GVG ya? Keren lah GVG terus. Tapi yang mending upload sih. Orang bisa di ini. Aduh, ini gimana ya? Kita coba tes knet ya. Door 500 pasti lumayan. Hentikan. Kita pungli ya. Aduh it's sakit loh dia nudagang. It's Hits, bisa darahku yang sekarat. Aku yang dapat guys. Amit cem tete, oke, hanya peringatan satu build lu. Gila fitnya kalau live, iya sih, kurang ini. Aduh jadi
Jadi overweight. Nah, dia apa ini ya? Overweight dia. Dia makan STR aja. Gak bisa regen. Wikem Tete, Wiki, Montana, apa tidak asing nama-namanya? Tadi kita kok nggak keluar? Nah, broken, pencet hilang. PTB abibu. Aduh, mau mukul Fai tapi nanti dibawa yang abangnya bisa juga. Nah, maksa bersih-bersih. Gak ada damai guys disini. Kata damai. Oke, yang itu beda. Nah, ini mah diem doang penuh terus dari ini. 7.000 ya, aduh. Mana? Jogja. Dia lewat orang. Oh ini. Nah, kelihatan mana? Pakai cat itu deh. Ini gas kafean di VG. TW fun fact guys. Pak itu adiknya Mini. Itu juga lumayan. Gak pusing lihat tulisan cacing, gak biasa. Kalau anak Loki pasti udah biasa, karena Loki itu dominannya Thailand memang, bukan Indo. Jadi kalau bukan Loki mungkin bingung ya, bisa cabut-cabutan mudik tuh kalau GVG berarti ya di kakak gitu. Bang udah gak serumah kayaknya bang, bisa car gigi itu kayaknya sih mereka udah gak, bukan yang kakak adik di rumah gitu main PS gitu, enggak bang. Ini cabut-cabutan mudeng ya. 55 gitu apa artinya? 55 itu ketawa. Kayak WK-WK nya sini lah. Kalau di Indo WK-WK, kalau di Thailand itu 555. Artinya bacanya kayak H, 5 itu kayak H gitu. Jadi kayak kalau 555 ya H H H gitu. Betul. H H H. Kalau kamu di chat orang tidak interest, ketik 55 gitu. H H gitu. Aku habis makan juga. H H gitu. 55 gitu. Bocor ini mau langsung. Nanti
hampir 7.000 loh. Aduh, bocor sih. Aduh, tipe crit emang enak ya. It's dapat box. Pakai mode gentong. Ganti Samoy mas beneran suranya Jalen jadi dipakai ini gigi betul berasa mini Valkyrie. Iya main sama Thailand lagi udah Valkyrie banget gak sih ini Peronia aja gak takut. Oh ada Gatlek, ada Mamang Gatlek ini. Ikut pukul-pukul manja. Ups, barat barangnya pukul. Oh, bener lagi. Pukul Mamang Gatlek ya. Kayaknya aku penalti pukul Gatlek. Anjir, ada Mamang. Ada Mamang Zolam ya. Valkyrie kemasan ekonomis. Iya. Ini ada lift ini. Lift sebelum jadi RK. Lift sebelum jadi RK. Ada Zolam tuh kayak apa ya. Kalau sana. Ini Babang Tom ya. Zolam sana kayak Babang Tom ya. Ah gak diudif halal gak pingin kayak gini. Seru loh merger itu. VE sih TET ya, PVP sih mas. It's okay. Kita bisa bertarung. Ini sih rame banget, gimana dapet. Ini ya. Modus guys, modus. Aduh, confused. Anjir, kemakan. Ayo. Modus. Gak dapet, anjir. Emang cari sampan, sampan. Aduh. Ya mati. Bunuh. Mana anjir? Yang kasih. Bentar. Yang sana. Di orangnya. Aduh, sakit semua. Petir. Box merah. Oh, udah lewat. Gak berhasil. Kirain kesel dapet. Waduh, IX, waduh, ETE bang, blok-bloknya naik naga, ini blok-blok gak sih, kalau Valkyrie itu udah merah dan biru semua, ya. Tidak mengenal hijau dan hijau cuma ber, rang.
masih paham, aduh udah lama kan. Jadi bro, aduh ya 300 ribu ke dalam, gak ada harga dirinya. Naik masih mending lebih ya, kedeboy 70 ribu ini sih mending ke dalam ya. Eh tapi karena devnya ini, devnya warlock. Aduh, kena ini. Set SP-nya di drain. Eh, siapa tuh? Oh. Anjir, bunuh-bunuhan. Ups. Wah, the boy-nya bangkit, guys. Baru bangun, bang the boy. Kasih ampun, tunjukkan welcome to Eldora guys. Oh mati bang, time out. First day, nah, lihat siapa aja, easy on me. Mana adik yang FS Mari. Maybe minimal udah 7000 ke atas ya fitnya kalau habis. The Gio ini meta juga. Wah, punggungnya kalau jadi ranger berat banget ya. Kalau nggak GG banget hilang ya. Masih paham. Oke, itu teamwork guys. Aku mengalihkan the boy-nya mukul. Abang, masih paham. Masih bersaing dengan caranya. Enggak ding. Ini GG juga yang ini. Aduh, sekali petir bang. Ya, ampun, enggak jadi bang. Sakit ternyata. Mana masuk cuma 300 nih. Tebelin. Oke, 200 ribu. Oh, beda car ternyata. Tadi yang car biasa masuk 370-an. Gitu yang dipakai car bapak langsung cuman masuk 200-100 ribu. Beda-beda. Iya. Well spent. Upgrade-nya bagus itu. Upgrade caranya bagus. Aduh, sama-sama sungguh soalnya pakai ghost ring SUD bingung.
Anjir. RG ini sampai muncul, guys. Ini RG biasanya nggak pernah muncul di Abyssal. Bener-bener mengerahkan kekuatan nih. Biasanya biasanya itu RG nggak pernah muncul, guys. Di Abyssal. Duh, panggil Hayang. Mana? Daerah sini sepi. Kita sweeping-sweeping. Sweeping-sweeping dikit. RG Soa muncul, iya. Cek ombak doang, cek ombak. Aduh, pernah gue sering siapa lagi. Welcome back. Siapa ini? Ambil Gen X. Anjay. Gigi ternyata. RG Soa. Iya, itu dulu pakai Forbidding Din. Waktu masih pakai Toad. Tiba-tiba udah pakai ini aja, udah pakai apa namanya? Most playing Necro luar biasa. Tiba-tiba dia pakai ini apa namanya, ganti GTBS dan nggak pakai Forbidding lagi. Toad not bad juga. Guys, itu dulu lah hari ini. Besok kita cross GVG. Paling cuma nunggu ini sih. Nunggu MVP jam 50. Thank you yang udah mampir, udah nonton, yang udah nge-like, udah subscribe. Jangan lupa di-like dulu sebelum berpindah. Semoga kita besok GVG crossnya lebih seru lagi, guys. Soalnya bisa ketemu Panda. Monster masih masuk, Gen X yang nggak ada, tapi GVG biasanya udah seru sih. Ada Panda, nanti kita ketemu Monster sama Smile. Kita lihat besok gimana kita GVG-nya, guys. Mana ya?
Sampai jumpa, thank you yang udah mampir, yang udah like, udah subscribe, udah meramaikan hari ini. See you on the next stream. Bye bye. Mana lagi? Nah. Kayaknya GVG-nya seru banget sih. Udah kayak berasa cross server. Beneran yang sengit, yang gak ada doom sparse. Malah mengancam. Bye bye. Thank you.